sahabat yang terkasih, renungan Sabda Hidup di hari Kamis ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Saya sempat membaca status di dinding Facebook seorang teman. Wah, dia menulis kata-kata yang begitu asik, keren sekali, dan membahasakan realitas. Nah, dia menulis demikian: selagi masih punya mata, jangan menilai seseorang dari telinga. Wah, benar sekali yang dia tulis itu. Karena memang sekarang itu, wah, dunianya itu lebih kepada telinga yang menilai, dengarnya kemana-mana tanpa menggunakan mata, apalagi mata hati. Inilah yang terjadi dalam dunia zaman now ini. Dan pada hari ini khususnya dalam Injil, Yesus menekankan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, penekanannya itu adalah indera kita dipertajam. Wah, dipertajam. Dipertajamnya demikian agar apa yang menjadi permintaan dari Tuhan Yesus kita sungguh-sungguh laksanakan dalam kehidupan kita dengan menggunakan mata, dengan menggunakan telinga, dan tentunya dengan menggunakan hati. Tentu di sini ya penekanan dari semuanya itu adalah bagaimana hati yang sejuk dalam mendengarkan sabda Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan itu sendiri. Ajaran Tuhan Yesus ini sebetulnya itu tidak hanya pada nalar saja. Karena kalau ngomong tentang nalar ini, ya ngomong tentang logika, ngomong tentang yang masuk akal saja. Misalnya, ngomong tentang Tritunggal Maha Kudus, tiga adalah satu. Pasti kalau kita menggunakan akal budi kita, waduh, pasti tidak menemukan jawaban apa-apa. Masa tiga, satu, 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 berarti tiga. Tiga tidak mungkin menjadi satu. Atau juga, kalau penekanannya cuma pada perasaan saja. Yang ngomong tentang perasaan, itu ngomong tentang suka atau tidak suka. Wah, misalnya kalau saya moodnya lagi enak, wah, saya membaca kitab suci, saya ke gereja, saya berdoa. Kalau saya nggak suka, apalagi nggak suka pada orang tertentu, waduh, pasti kita tidak bisa melaksanakan apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kalau kita melakukan demikian, maka benar yang dikatakan oleh pemazmur, khususnya dalam Mazmur 115 ayat 5, punya mulut tetapi tidak berbicara, nah punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak mampu untuk melihat. Karena itu penekanan Yesus pada hari ini supaya kita masuk lebih ke dalam lagi. Apa yang saya boleh katakan tiga hal ini. Yang pertama itu adalah mata Injili. Mata Injili itu adalah mata yang melihat dengan belas kasihan. Atau telinga Injili. Telinga yang sungguh-sungguh tidak hanya mendengar, tetapi mendengarkan. Mendengarkan itu adalah empati yang masuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan tentunya yang ketiga itu adalah hati yang Injili. Hati yang mencintai semua orang. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus juga adalah hati yang mengampuni. Mari para sahabatku yang terkasih, kita adalah orang-orang istimewa. Kita mau belajar dan terus melihat, mendengar, dan masuk dalam hati kita masing-masing merasakan bahwa Tuhan itu ada berjalan bersama-sama dengan kita. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria merestui. Amin.